bagaimana Sintayong menurunkan cukup banyak pemain muda dan pemain yang berkarakter pemain sayap ya. Ada Witan di sana, ada Yaakob Sayuri, ada Egy tentunya. Ini membuat formasi pemain kita agak sedikit berbeda karena Egy akan dimainkan lebih ke tengah, Rendra. Ya, kita akan juga bisa menyaksikan pemirsa bagaimana Rahmat Irianto apakah bermain posisi kanan atau menjadi 3 center back. Dan ini dia Kurasawa yang dilatih oleh Remco Marcelo. Leandro Bakuna nomor 10 menjadi pemimpin di lapangan tengah, pemain yang harus diwaspadai, apalagi nomor 9 Rangelo, pemain yang memiliki postur jangkung juga pencetak gol yang cukup produktif. Jacobo sekali ini mencoba menekan. Oh, baik sekali kita lihat pemirsa. Okenia kali ini sebuah cross bahaya saya. Bisa kita lihat bagaimana tadi Okenia memberikan sebuah umpan tarik yang masih berada di sebelah kanan dari gawang Nadio Argawinata. Ya, ini harus diwaspadai cara main seperti ini ya. Kita lihat tadi Yaakob tidak ada yang support ya. Cukup jauh, Farudin jauh, gelandang jauh. Sehingga bisa membuat Kak Beikam cukup berluasa. Kembali para pemain Juninho Bakuna, ini dia Juninho Bakuna pemirsa. Baik sekali semua kerjasamanya, sementara ditutup saja oleh Elkan. Dan sekarang kita lihat pemirsa, bahaya yang terjadi di lini pertahanan dari timnas Garuda. Sundulan ke bajak gol oleh Fahrudin Arianto tadi. Tendangan dari luar kotak penalti. Sayang sekali kita saksikan pemirsa, di mana Rangelo Maria Jaga, pemain dari Curaçao, berhasil memanfaatkan bola liar di depan gawang dari Nadio Argawinata dan merubah skor menjadi 0-1, di mana timnas Garuda saat ini tertinggal dari Curaçao. Iya, seperti yang saya katakan tadi, nomor 9 ini pemain yang berbahaya ya. Rangelo ini nalurinya, instingnya sangat baik. Bola memang tadi tidak mengarah langsung ke dirinya, tapi dia menjadi orang pertama yang bereaksi. Kita lihat, orang pertama yang bereaksi dan dia berhasil menghampiri dan mendapatkan bola untuk menyodorkannya ke gawang yang sudah ditinggal oleh Nadio. Ini reaksi pertama ini yang penting dari seorang striker ya. Ya, bagaimana Rangelo pemirsa, striker berusia 30 tahun ini memberikan pada Dimas. Tapi bola masih berada di atas misal gawang dari Jeremy Bodak.
Iya, Sintayong pun hanya bisa menggigit jari karena peluang tadi sebetulnya sangat baik dari Witan nih. Tidak ada yang mengganggu. Witan kali ini menguasai bola. Berikan saya kepada Jakob Sayuri. Jakob Sayuri! Luar biasa pemirsa, di mana Jakob Sayuri tadi muncul. Dan syutingnya masih bisa digagalkan oleh Jeremy Bodak. Ini yang saya sebut syuting anti teori ini. Karena teorinya di cutback ini ya. Tapi Jakob tahu bahwa kiper juga tidak terlalu siap. Makanya dia eksekusi langsung. Sehingga kiper juga nahannya juga agak kaget-kaget pakai kaki. Ya, dan memang karakter. Bukan saja bola tadi. Dan akhir dari pertandingan di babak yang pertama. Dan inilah dia, kick off babak yang kedua. Ya, Everton memastikan pemirsa. Sementara menjadi sebuah serangan dilakukan. Oh, baik kepada Witan Zulema. Miskomunikasi. Tapi masih ada Pratama. Sudah cukup lama Indonesia tidak memiliki striker nomor 9. Sudah cukup lama Indonesia tidak memiliki striker lokal yang tajam. Sudah cukup lama Indonesia tidak memiliki penyerang murni. Dan harapan itu ada. Datang dengan Dimas Derajat yang berhasil mencetak gol dan membangkitkan semangat untuk bisa kembali memiliki penyerang tajam di timnas Garuda. Dimas Derajat 3-2 Indonesia Curaçao. Iya, akhirnya kerja keras, upaya tidak mengenal lelah, membuat si anak baik Dimas Derajat mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Sebuah sontekan dengan kaki belakang. Masih Elkan Bagot, Elkan Bagot, Elkan Bagot. Mencoba mencari kata-kata yang kosong pemirsa. Diarahkan saja bola kali ini kepada Jakob Sayuri. Maksud, oh bisa diambil oleh Ramadan, Ramadan Sananta. Oh, itu yang saya tunggu. Ini dia kita lihat, Saul Ramadan Sananta berani pegang bola, berani syuting ke gawang Jeremy Bodak. Ya ini anak Riau ini kelebihannya syutingnya, Del. Jadi ini yang kita tunggu. Dan sekarang bola masih dikuasai lagi oleh Sadil Ramdhani. Masih Sadil Ramdhani pemirsa. Meliak-liuk dia berikan bola saja. Datang kali ini. Rawat Irianto. Satu detik saja tadi pemirsa. Rawat Irianto mencoba bermain tik-tak 1-2 dengan Muhammad Rafli. Iya, lagi-lagi Rahmat Irianto berhasil masuk ke dalam kotak penalti dengan permainan 1-2 yang sangat baik. 3-2 Indonesia unggul atas Curaçao.